What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Nah pada video kali ini seperti biasa Mimpi Official bakalan mereview penghasilan-penghasilan YouTuber-YouTuber paling terbaru versi situs dari Social Blade. Dan pada kesempatan kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan terbaru dari channel YouTube The Santoso. Kira-kira berapakah perkiraan pendapatannya guys ya, apakah naik atau turun pada bulan ini? Yang penasaran di sini sama-sama kita langsung review guys ya. Ternyata pada kesempatan kali ini channel YouTube dari The Santoso telah mengupload video sebanyak 296 video guys dengan pendapatan subscriber mencapai 5.910.000 subscriber menuju 6 juta subscriber guys ya. Dan channel YouTube-nya pada kesempatan kali ini telah mendapatkan sekitar 730.202.508 views atau penonton di keseluruhan videonya guys ya. Wow, banyak banget ya guys. Yang selanjutnya ternyata channel YouTube-nya mendapatkan nilai A- dari total grade-nya. Dan dari Social Blade ranking-nya channel YouTube-nya berada di posisi 1655 dengan jumlah pendapatan subscriber mencapai 5.910.000 subscriber. Channel YouTube dari The Santoso ini mendapatkan peringkat di 2248 di tingkat subscriber ranking. Dan di tingkat video views ranking, channel YouTube-nya berada di posisi 10.451 dengan jumlah pendapatan views atau penonton sebanyak 730 juta lebih. Dan channel YouTube dari The Santoso ini mendapatkan peringkat di 76 guys ya di tingkat Indonesia dengan jumlah pendapatan subscriber menuju 6 juta subscriber, tepatnya di 5.910.000 subscriber. Dan channel YouTube dari The Santoso ini juga pada kesempatan kali ini mendapatkan peringkat di 182 di tingkat people rankingnya. Nah sebelum lanjut kita juga bakal lihat guys ya video-video terbaru yang diupload di channel YouTube-nya guys ya. Yang penasaran di sini langsung saja sama-sama kita lihat video terbarunya. Kita lihat dan benar sekali ternyata pada saat ini channel YouTube-nya telah mendapatkan sekitar 5.910.000 subscriber. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube-nya, ayo dong subscribe channel YouTube-nya. Kita dukung menuju 6 juta subscriber sampai dengan seterusnya dengan cara klik tombol subscribe dan tekan loncengnya juga guys ya. Di sini ada video terbarunya yang berjudul Masak Ikan Teraneh di Lautan. Susah masaknya, dagingnya kayak yang menonton sebanyak 1,5 juta penonton dalam waktu satu hari guys. Dan ada juga di sini rekor dunia 50 kg pizza sosis raksasa buat mukbang sekeluarga yang menonton sebanyak 3 juta penonton dalam waktu 3 hari. Dan masih banyak lagi video-video menarik dari channel YouTube-nya. Buat teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya langsung saja nonton sekarang juga. Dan pastinya jangan lupa dukung channelnya menuju 6 juta subscriber. Dan inilah perkiraan pendapatan terbaru dari channel YouTube-nya. Ternyata pada bulan ini di 5.910.000 subscriber channel YouTube-nya mampu mendapatkan sekitar 17.900 US dollar sampai dengan 286.300 US dollar setiap bulannya. Dan setiap tahunnya kira-kira mencapai 214.800 US dollar sampai dengan 3,4 juta US dollar setiap tahunnya. Dan bukan hanya itu aja guys ya, kita juga bakal lihat pendapatan subscriber dan penontonnya. Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya mampu mendapatkan sekitar 71.587.000 penonton dan mengalami penurunan jumlah pendapatan penonton sekitar 46,6% guys ya. Dan channel YouTube-nya pada bulan ini mampu mendapatkan sekitar 520.000 subscriber. Tetapi sayang banget mengalami penurunan jumlah pendapatan subscriber pada bulan ini dari channel YouTube-nya sekitar 63,4%. Nah sebelum lanjut kita bakalan lihat tukar rupiah pada kesempatan kali ini. Sehabis itu kita langsung lihat perkirakan pendapatannya. Ternyata pada kesempatan kali ini 1 dolar sama dengan 14.497,50 rupiah guys. Di sini kita bakalan salin lalu kita bakalan tempelkan di aplikasi kalkulator guys ya. Kita tunggu sebentar, kita clearkan terlebih dahulu dan langsung kita kalikan.
kita splitkan layar ini menjadi dua bagian antara situs dari Social Blade dan aplikasi kalkulator, guys ya. Di sini kita langsung saja splitkan. Ternyata channel YouTube dari DeSantoso pada bulan ini di 5.910.000 subscriber mampu mendapatkan sekitar 17.900 US dollar sampai dengan 286.300 US dollar setiap bulannya. Kita akan ambil pendapatan terkecilnya sekitar 17.900 US dollar. Ternyata pada bulan ini menurut situs dari Social Blade, pendapatan terkecil dari channel YouTube-nya sekitar 259.505.250 rupiah yang channelnya dapatkan setiap bulannya. Dan di sini Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade, dan hanya DeSantoso sendiri yang tahu berapa penghasilan real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya, karena situs dari Social Blade hanya sebatas memperkirakan saja. Dan perkirakan pendapatan per tahun sekitar 214.800 US dollar sampai dengan 3,4 juta US dollar setiap tahunnya. Kita akan ambil pendapatan terkecilnya lagi sekitar 214.800 US dollar. Tunggu sebentar guys. Kita clearkan dulu, kita tempel dan kita kalikan di 214.800 US dollar. Ternyata setiap tahun menurut situs dari Social Blade channel YouTube dari DeSantoso mampu mendapatkan sekitar 3.114.063.000 rupiah yang channelnya dapatkan setiap tahun versi situs dari Social Blade. Di sini kita bakalan kalikan kembali guys, kita kalikan 214.800 US dollar. Benar, 3.114.063.000 rupiah. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Jangan lupa nonton video-video terbaru dari channel YouTube DeSantoso, karena banyak banget video-video menarik dari channel YouTube-nya. Dan pastinya jangan lupa dukung channelnya menuju 6 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa dan terima kasih banyak semuanya.